anak-anak, udah siap belum untuk kita menggambar Nemo hari ini? Nah, kali ini kita akan membuat garis dulu untuk badannya. Nah, jangan lupa kasih bibir. Nah, berikutnya ini adalah membuat ekor belakang Nemo. Jangan lupa kita kasih garis-garis untuk memberi batas warna putih pada badannya. Nah, kali ini untuk sirip tengah. Jangan lupa mata ya. Nah, ini adalah proses membuat sirip bagian bawah. Jangan lupa juga sirip bagian atas. Nah, setelah selesai Nemonya, kita akan membuat tanaman laut. Untuk proses tanaman laut, anak-anak bisa perhatiin secara seksama cara proses pembuatan tanaman laut. Nah, sekarang kita akan membuat rumput laut. Nah, kalau ini adalah keongnya ya. Caranya buatnya gampang, tinggal buat spiral aja. Nah, setelah selesai, kita akan mewarnai rumput laut dulu dengan warna hijau. Kita ambil warna hijau muda, kita warnain rumput lautnya paling bagian atas aja. Ingat, bagian atas rumput lautnya saja ya. Bagian bawah. Nah, ini bertujuan agar rumput lautnya kelihatan lebih hidup. Ingat, mewarnainya jangan sampai keluar garis. Nah, setelah jadi rumput lautnya, kita akan mewarnai tanaman laut yang lainnya. Kita ambil warna pink. Ingat, kita sisain sedikit warna pada sisi kiri tanaman laut. Nanti kita akan beri dia warna yang lain biar kelihatan lebih bagus. Nah, setelah selesai, kita ambil warna orange. Kita warnain pada sisi kiri tanaman laut yang belum diwarnai. Nah, begitu juga bisa dilakukan pada bagian kerangnya. Ambil warna pink dan sisakan sedikit untuk warna orange. Nah, selanjutnya ini adalah proses mewarnain pasir laut. Kita beri warna orange. Setelah selesai warna orange, kita ambil warna kuning dan kita warnain seluruh pasir yang ada pada gambar kalian. Nah, setelah selesai, kita sekarang buat gelembung. Nah, gelembungnya ini boleh 3 atau boleh lebih. Nah, cara mewarnainya, sisakan sedikit warna putih pada sisi kiri gelembung agar gelembungnya kelihatan lebih hidup. Nah, setelah selesai, kita langsung tahap pewarnaan Nemo. Kita ambil warna kuning, kita berikan warna kuning pada bagian atas Nemonya saja. Ingat, hanya pada bagian atas Nemo. Dan yang paling terpenting, jangan sampai keluar garis. Warna orange dan kita warnain pada sisi bagian bawah Nemo. Sisakan sedikit bagian kuning,
pada atas tubuh Nemo ya. Nah, untuk sirip bagian bawah juga kita warnain, dan sirip bagian atas juga kita warnain. Jangan lupa kita warnain juga pada ekor binatang Nemo.